ini rekomendasikan menggunakan aplikasi buat kompresi. Kita tahu meminta untuk kompresi itu merupakan sebenarnya perusahaan pengembangan software komputer yang dikelola oleh BLG. Kita mesti bersyukur bahwa BLG itu tetap dianggap sebagai BUMN yang paling berpengaruh seluruh dunia karena yang membuat evolusi dari persaingan dengan Apple yang dikelola oleh Steve Jobs ya. Tapi mungkin Microsoft merupakan paling banyak sangat populer bagi kalangan software komputer karena sangat mudah digunakan untuk kegunaan PC, laptop, HP Android, dan juga tablet. Nah mungkin dari Microsoft sebelumnya itu ada beberapa kumpulan-kumpulan aplikasi Microsoft Corporation yang ada di awal judul ya, di awal judul dan juga di beberapa video sebelumnya ya. Dan oke, sekarang kita akan memperkenalkan lebih detail aja ya, nggak usah banyak-banyak karena kalau misalnya terlalu banyak tuh videonya nggak bakal muat di channel YouTube aku ya. Yang pertama adalah Microsoft Word, merupakan aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk ini, untuk menuliskan beberapa dokumen seperti karya ilmiah, artikel, surat, atau bahkan daftar buku atau bahkan buku yang mungkin sudah tidak asing lagi ya. Banyak keperluan sekali Microsoft Word untuk keperluan sekolah, kuliah ataupun kerja mesin sekolah untuk membuat karya ilmiah, kalau ilmiah dan tugas present membuat dialog untuk pelajaran, terus juga membuat kalau kuliah itu untuk membuat artikel ini ya, buat artikel sidang, dan juga untuk pekerja tuh bisa membuat usaha daftar barang-barang, terus juga dokumen dan sebagainya. Kemudian untuk Microsoft Excel merupakan Microsoft keluaran yang kedua adalah Microsoft Excel, merupakan salah satunya aplikasi keluaran Microsoft yang digunakan untuk membuat data-data akuntansi atau keuangan atau daftar-daftar jumlah pendaftar data-data lainnya ya. Misalnya untuk data keperluan untuk menghitung juga penumpang, menghitung pengunjung dan lain sebagainya. Pokoknya berkaitan dengan keuangan itu bisa buat data akuntansi stres kita, kuliah dan juga untuk membuat akuntansi daftar perjalanan pariwisata seperti itu ya. Bagi mahasiswa yang berjuluki jurusan pariwisata. Kemudian yang ketiga adalah Microsoft PowerPoint. Nah Microsoft PowerPoint ini merupakan aplikasi keluaran Microsoft yang digunakan untuk presentasi sekolah, kuliah atau kerja. Misalnya presentasi sekolah tuh misalnya untuk presentasi pelajaran, terus juga untuk kuliah tuh presentasi kegiatan sidang laporan, dan juga kalau kerja itu presentasi untuk mempromosikan barang-barang dan sebagainya, program keguruan dan sebagainya. Dan kemudian Microsoft Access itu merupakan Microsoft yang digunakan aplikasi keluaran Microsoft yang digunakan untuk membuat website pemrograman bagi yang berstatus, bagi yang udah berpengalaman sebagai penaik tinggi di atau tingkat expert di dunia internet, terus YouTuber juga blogger ya, seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi yang akan saya sebutkan semuanya, tapi mungkin saat ini karena mungkin ada aplikasi teman Microsoft Office di komputer seperti Microsoft Sticky Note yang bertujuan untuk menuliskan pengingat waktu tertentu, dan juga to-do list dan list itu juga untuk membuat daftar-daftar bagaimana hari untuk kalian sama terus berulang ya, ataupun kalau listnya kan untuk menulis daftar presentasi laporan seperti itu. Terus juga ada Microsoft OneNote, sama hal itu menurut Microsoft yang berupa buku catatan digunakan untuk mencatat kegiatan harian apa aja yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan itu saja, dan tidak perlu yang tidak terlupakan itu adalah Microsoft Games ya. Microsoft Games itu ada 4 macam, ada Board Game Man, Solitaire, Mahjong, dan Sudoku yang semua data digunakan untuk mengisi waktu jenuh setelah kita misalnya di sekolah, abis itu kita main game, kalau misalnya masalah untuk mengasah otak ya. Dan itu aja untuk video kali ini sudah bermanfaat. Dan sebagai penutup, ini beberapa aplikasi atau aplikasi Microsoft Person yang lain ya untuk di HP doang, karena kalau bisa di laptop itu kan apa ya, takutnya saya nggak bisa nge-screenshot karena terlalu banyak ya. Dan jangan lupa seperti biasa untuk sekolah sebetulnya kalian sudah kita tahu bagaimana cara kalian untuk bagaimana mendapatkan tahap ini dan sebutkan nama aplikasi Microsoft Person sebelumnya yang menurut kalian paling tahu baik dari HP Android, tablet, dan juga PC atau laptop. Kita akan sebetulnya ngapain beberapa